Nah ini kita kedatangan Porsche Cayman tahun 2014, warnanya merah merona, tapi disayangkan kalau kita lihat langsung ya, nanti mungkin bisa di zoom. Jadi banyak sekali baret-baret halus, swirl pada keseluruhan permukaan bodi pada Porsche ini. Jadi dia di sini datang untuk dibuat warnanya lebih menyala lagi, lebih glowing, lebih merah merona lagi. Maka dari itu nanti kita bakal kasih PPF di mobil ini. Kita aplikasikan PPF yang TPU, jadi di mana dia bisa menjaga keorisinilan cat dari Porsche ini sekaligus memberikan fitur self healing ya, di mana jadi kalau ada baret-baret halus mungkin karena pada saat cuci mobil atau kena rock chip atau kena kerikil-kerikil, dia bakal bisa menyembuhkan permukaannya sendiri. Nah, daripada penasaran, kita langsung aja lihat proses pemasangannya. Jadi Porsche-nya ini sudah dipoles ya. Terus habis itu kita langsung lanjut ke proses pemasangan. Dan untuk proses pemasangannya seperti biasa, kita pasti rapi, kita pasti detail ya ke seluruh lapisan bodi si merah ini. Dan setelah sudah jadi, kita tunggu beberapa hari, kita pastikan semua lapisan PPF terpasang dengan baik dan nggak ada yang gelembung. Dan setelah kita sudah QC lagi, kita langsung aja lihat hasil PPF-nya. Ya, bisa dilihat warnanya lebih merah merona, tingkat kecerahan naik hingga 40%, dan tentunya Porsche ini udah tahan baret. Jadi kalau misal terjadi baret halus pun, karena mungkin pada saat dicuci ataupun kena rock chip, kalian cukup jemur aja di panas matahari dan baret halus itu langsung hilang. Buat teman-teman yang ingin memproteksi mobil kesayangannya lebih dari coating atau lebih dari paint protection, ingin merasakan paint protection film ke mobilnya, langsung aja hubungi kita melalui nomor WA di bawah ini atau DM Instagram kita. Subscribe terus channel Hardy Auto agar kalian update terus mengenai dunia otomotif di Indonesia.